بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. dengan senantiasa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Mahat Bakah Martapura, Kalimantan Selatan, berkenan memutuskan untuk mendatangkan santri untuk memulai kembali aktivitas belajar di Mahat dengan mengikuti arahan perkembangan kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mempersiapkan berkas-berkas sebelum keberangkatan Berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh santri diantaranya sebagai berikut Yang pertama, hasil rapid test antigen Yang kedua, surat pernyataan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum keberangkatan Yang ketiga, surat izin kembali ke mahat dari orang tua bermatrai Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk dibawa saat kembali ke mahat diantaranya ialah Yang pertama, berkas-berkas Yang kedua, pakaian secukupnya Yang ketiga, sajadah atau alas sholat dua buah Yang keempat, Masker kain minimal 10 buah dan diberi nama. Yang kelima, piring, sendok, dan botol air minum. Yang keenam, hand sanitizer. Yang ketujuh, madu. Yang kedelapan, hab batu soda. Yang kesembilan multivitamin. Yang kesepuluh dianjurkan membawa susu jahe saset. Dan yang kesebelas kantong plastik untuk pakaian kotor. Ketika tiba di gerbang Mahat Bakah, di sini akan ada petugas yang akan menyambut orang tua atau pengantar. Orang tua atau pengantar tetap berada di dalam kendaraan tidak diperkenankan turun untuk mendampingi santri. Santri turun dan dilakukan pengecekan suhu oleh petugas. Setelah itu, santri diarahkan ke petugas bagian pemeriksa berkas-berkas dan dilakukan penyemprotan disinfektan. Berikutnya, santri diantar oleh petugas menuju ke kamar mandi untuk mandi dan ganti baju. Pakaian kotor dimasukkan ke kantong plastik sebelum memasuki asrama. Santri melakukan cuci tangan dengan sabun di wastafel yang tersedia. Setelah itu, santri diperbolehkan memasuki asrama yang telah ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang kami terapkan dalam rangka menyambut kedatangan santri. Mudah-mudahan ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته